Rumah adalah tempat kita tinggal dalam kebersamaan sebagai satu keluarga. Memang tidak 24 jam kita selalu berada di rumah. Ada saatnya kita di dalam rumah, ada saatnya kita di luar rumah. Umumnya di luar rumah, kita berurusan dengan pekerjaan atau kepentingan tertentu dalam hubungan dengan orang lain. Namun ada saja orang yang lebih suka di rumah, menghabiskan lebih banyak waktu dengan rutinitas di dalam rumah. Merekalah yang pantas kita sebut sebagai orang-orang rumah. Pada waktu itu, Bileam memandang ke depan dan ia melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka. Maka roh Allah menghinggapi dia, lalu ia mengucapkan sanjak, katanya, "Inilah tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang membuka matanya, tutur kata orang yang mendengarkan firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel." Yakub, kita tahu, salah seorang tokoh dari Perjanjian Lama yang juga bernama Israel. Ia anak dari Ishak dan Ribka dengan saudaranya bernama Esau. Dua anak dengan tipikal berbeda sehubungan dengan rumah. Esau lebih banyak di luar rumah karena kesukaannya berburu. Sebaliknya, Yakub dengan kepribadiannya yang tenang lebih suka tinggal di rumah yang di zamannya dikenal dengan kemah kediaman. Tempat di mana ia mengalami hadirat Tuhan dan ia menjadi yang diberkati. Mari, jadikan rumah kita tempat hadirat Tuhan. Tuhan memberkati.